ada orang yang tidak dikenal dengan menggunakan motor Honda Beat kemudian mendekati korban yang sedang menyiram bunga dan tiba-tiba menarik kalungnya dan berhasil direbut oleh pelaku dengan inisial SR. Dan pelaku tersebut sempat diketahui oleh tetangga korban yang bernama Saudara Sugeng. Kemudian pelaku dan Saudara Sugeng sempat berkelahi dengan pelaku dan pelaku sempat melarikan diri menggunakan bis, namun kemudian warga berhasil untuk mengamankan pelaku tersebut.